Hello people with the spirit of learning. Jadi sebelumnya kita telah menyelesaikan bagian dari navigasi, ada hero, logo dan juga bagian lainnya. Tapi apabila kita coba klik kanan di sini lalu masuk kepada inspect element dan kita aktifkan untuk mode responsif uh, yang ada di sebelah pojok kanan. Nah, kalau misalnya kita coba kecilin nih dari tampilan desktop yang luar biasa besar kita masuk ke laptop yang ukurannya lebih kecil, atau bahkan tablet dan juga mobile, maka tampilannya akan berantakan seperti ini. Ini tandanya adalah bahwa website ini belum menggunakan konsep re responsif website design. Nah, kita akan menggunakan beberapa utility yang telah disediakan oleh Tailwind, sehingga kita dapat mengubah tampilannya menjadi lebih baik lagi. Oke, okay, jadi sebaiknya kalau kita memang sedang ingin memperdalam responsive design, kita bisa mencoba dari layout yang sederhana. Contohnya adalah bagian hero di sini yang grow online business faster, dan juga di sebelah kanan ada sebuah image seperti ini. Jadi, kalau bisa nanti, misalnya dari UI UX designer, telah menyediakan. Tampilan khusus mobile, tapi kalau mereka belum menyediakan dan kita disuruh inisiatif sendiri sebagai seorang UI engineer karena terpaksa, ya udah. Uh, jadi, kita bisa fokus kepada tampilan mobile terlebih dahulu, ya. Karena mobile ini sangat krusial, orang-orang uh, lebih sering menggunakan mobile dibandingkan tampilan tablet. Oke, okay? jadi kita akan fokus kepada mobile terlebih dahulu. Nah, untuk mobile, ekspektasi saya tuh... Ini layoutnya tidak akan memiliki satu baris seperti sekarang, mungkin akan kita buat menjadi kolom sehingga dia akan uh, atas bawah. Oke, okay, jadi kita bisa coba kembali kepada Visual Studio Code dan setelah itu kita coba cari yang grow bisnis online. Nah seperti ini. Jadi kan saat ini dia menggunakan flex uh, call untuk bagian title nya Oh sorry, layout-nya bukan yang ini ya. Nah di sini, dia saat ini menggunakan flex row di dalam section hero. Harusnya kan dia flex call ya, kalau mau atas bawah. Berarti di bagian flex row-nya, kita hanya ingin dia flex row itu ketika berada di halaman, uh, sorry, di ukuran tablet berarti tablet itu antara MD ya. Di sini kita tambahkan MD.2, sedangkan kalau misalnya dia di bawah dari tablet, di bawah MD, dia mestinya flex row. Nah, coba kita kecilin. Eh, sorry. Mestinya dia flex call. Sorry, lupa ya. Nah, jadi dia ukurannya akan ke bawah seperti ini. Ya, Itulah cara menggunakan salah satu utility yang tersedia pada Tailwind Kita hanya perlu menambahkan MD, SM atau LG pada kelas tertentu Oke okay, baik selanjutnya kalau kita lihat pada bagian design uh, Di bagian grow online bisnisnya akan kita coba kecilin ya fontnya Karena ini dia terlalu besar Nah, jadi kita coba cari yang grow online bisnis. Di sini dia menggunakan teks 70. Berarti kalau dia di bagian LG, mungkin dia bisa menggunakan teks 70. Sedangkan kalau bukan di LG, dia hanya bisa menggunakan teks 3XL. Kita coba lihat. Oke, ini kekecilan ya. Mungkin 6XL. Nah, Mungkin di ukuran mobile kalau dia ukurannya segini masih masuk akal ya. Jadi grow online bisnis. Nah kalau kita coba 5XL, nah, mungkin sementara kita pakai 6XL terlebih dahulu. Terus kalau kita lihat ada paragraf di sini, we provide variety ya. Kalau kalian lihat di sini kan dia seperti ada breaknya ya. Karena kita memang menggunakan break di sini. Nah sebenarnya break ini ingin kita hilangkan ketika dia ada di posisi layout mobile. Berarti di sini MD uh, block tapi kita kasih kelas hidden. Oke okay, sehingga dia tidak ada breaknya kembali. Nah ini bisa kita coba implementasikan juga kepada yang grow online business faster. Oke okay, seperti ini dan saya memiliki sebuah tips sederhana ketika kita ingin mengubah seluruh bagian pada halaman ini kepada tampilan mobile saya menyarankan untuk mengubahnya bagian per bagian kenapa kalau kita lihat misal di bagian hero sendiri dia sudah mulai rapi tapi ternyata e, di bagian karena di bagian atasnya ini belum rapi dia tuh tampilannya seperti membesar gitu loh di sini banyak ruang kosong ya Nah Oleh karena itu kalau cara yang saya lakukan adalah saya copy semuanya terus setelah itu kita bikin file baru misalnya index backup ya HTML nah ini sebagai backup kita tapi kalau kita sudah menggunakan git ya untuk kontrol version tersebut kita nggak perlu bikin dua file html seperti ini jadi untuk sekarang kita bisa uh, coba menghapus bagian lain. Kita akan menyisakan bagian hero. Jadi memang kita perlu mengerjakan satu persatu ya, agar lebih uh, mudah lagi. Terus juga di bagian navigasi bisa kita hapus seperti ini, sehingga hanya menyisakan satu bagian yaitu yaitu adalah bagian hero. Nah, kalau satu bagian gini kan lebih kelihatan bagus, ya. Kalau tadi kan tertimpa dengan bagian lainnya, sehingga dia lebih melebar. Seperti itu tips dari saya.